Matahari menyinari pagi yang sejuk menerobos masuk. Menyelokan penglihatan Denver, pria itu melenguh dari tidurnya, mendudukkan dirinya dan menyadarkan tubuhnya ke kepala ranjang. Pria itu melirik ke arah samping di mana Arabella masih tertidur menyampingkan tubuhnya berhadapan dengan dirinya. Pria itu membelai lembut pipi istrinya menyingkirkan anak rambut yang menghalangi pandangannya. Namun setelah itu Mani Indah kesukaannya tampak mengerjapkan matanya, menyesuaikan dengan sinar matahari pagi. Kamu sudah bangun? Iya. Kenapa tidak membangunkanku? Aku sedang menikmati wajah cantik istriku. Perayu. Sudahlah, aku ingin mandi. Ucap Arabella lalu menurunkan kakinya dari ranjang berjalan ke arah kamar mandi. Sesaat setelah Arabella memasuki kamar mandi, ponsel wanita itu berdering menandakan ada pesan masuk. Denver melihat ke arah nakas tempat ponsel itu berada, dan ia mengeluarkan tangannya mengambil ponsel itu, membuka pesan masuk dan membacanya. Ia menari ujung bibirnya kala mendapati pesan itu. Ada yang menelpon, ucap Arabella disambut gelengan Denver. Setelah selesai dengan mandinya, ia keluar hanya menggunakan bedrock dan ia pun menjajakan kakinya menuju walk-in closet, berganti pakaian dan menyiapkan pakaian Denver. Saat ia keluar, Denver tampak menyunggingkan senyuman aneh. Ini kemeja dan celanamu, dasinya juga sudah kusiapkan. Denver berjalan ke arah Arabella dan ia menundukkan tubuhnya lebih dekat dengan wanita itu. Happy birthday istriku, bisik Denver pelan lalu mencium lembut pipi kanan Arabella. Wanita itu mengerjapkan matanya, pipinya merona sekarang. Dari mana Denver tahu kalau hari ini dia ulang tahun? Ayahmu mengirim pesan untukmu dan mengucapkan selamat ulang tahun untukmu yang ke-19 tahun. Ucap Denver seakan mengerti yang menjadi pertanyaan istrinya. Pantas kamu tersenyum seperti itu. Kita akan pergi berdua hari ini. Kemana? Kamu akan tahu sayangku. Denver menekan no nomor Jonathan di ponselnya. Siapkan helikopterku sekarang. Dan siapkan semuanya, Jonathan. Bagus. Pria itu menutup teleponnya dan menghadap istrinya yang masih merona. Kamu ingin menyiapkan apa? Kejutan, ucap Denver memasuki kamar mandi. Ih, mafia itu kenapa selalu membuatku penasaran sih? Ruto Arabella lalu keluar dari kamar mandi. keluar dari kamar. Denver memakai kemeja hitam yang dipadukan dengan jas navy miliknya ditambah celana kain hitamnya. Tak lupa kacamata hitam yang bertengger di hidungnya. Pria itu tampak berkarisma pagi ini lain hal dengan Arabella. Wanita itu memakai celana jeans yang dipadukan dengan baju hitam yang memperlihatkan kedua bahu putihnya. Saat turun dari kamarnya terdengar suara bising helikopter miliknya. Denver mendekati istrinya yang tengah duduk menatap layar TV di hadapannya. "Ayo pergi, sebenarnya apa yang kamu rencanakan?" ucap Arabella berdiri dan mengapit lengan Denver. "Tidak akan jadi kejutan saat aku mengucapkannya," ujar Denver, melangkahkan kakinya. Saat mereka telah sampai di tempat helipad milik Denver, pria itu melepas kacamatanya dan mendekati Jonathan. Mereka berbicara, Arabella mendekati suaminya. Denver menarik lengan Arabella pelan dan membawanya untuk masuk ke dalam helikopter miliknya. Wanita itu duduk dengan tenang di dalam helikopter itu. Denver mengendarai helikopter itu sendirian. Arabella hanya terdiam mengamati ketelitian Denver menyalakan berbagai mesin itu dengan cepat. Dan Denver memakai kembali kacamatanya dan setelah itu helikopter pun mengudara. Arabella hanya terdiam membisu mengagumi suaminya itu. Denver pandai dalam berbagai hal. Wanita itu begitu mencintai suaminya. Arabella tersenyum hangat. Wanita itu merasa sangat bosan hingga ia pun tertidur di dalam helikopter itu. Denver sadar Arabella terus mengawasinya. Pria itu hanya tersenyum samar, dan sesaat setelah itu istrinya nampak menutup matanya tertidur. Arabella terbangun saat Denver menggendong tubuhnya, ala Brindle style. Wanita itu menatap Denver dari bawah dan rahang tegas Denver. Matanya yang berwarna biru cerah dan hidungnya yang mancung begitu sangat dikagumi oleh wanita itu. Kamu sudah bangun, memangnya kenapa? Memangnya mengapa? Jangan terlalu mengagumi suamimu ini. Kenapa? Aku malu. Oh Tuhan, kamu yakin? Iya. Aku sangat mencintaimu. Mau turun dan jalan sendiri. Tidak, aku masih ingin dalam gendonganmu. Setelah Arabella disambut senyuman Denver. Denver membawa istrinya ke dalam mobil menurunkannya dan kembali bersikap datar. Mobil mereka berjalan membelah jalanan yang padat. Di mana kita? Roma, Itali. Apa? Kenapa? Tidak apa-apa. Tuan, kita sudah sampai. Denver hanya menganggukkan kepalanya. Ia turun dan begitu pun Arabella. Wanita itu sedikit menghela nafasnya saat berdiri tepat di depan mansion mewah milik Denver. Ini mansion keluargaku. Aku tinggal di sini sebelum Daddy dan Mamiku meninggal. Berarti ini tempat tinggal Denver kecil dong? Iya. Kita masuk? Lanjut Denver. Arabella hanya menganggukkan kepalanya antusias. Saat pintu mansion terbuka, Arabella hanya mampu menatap takjud isi mansion itu sangat mewah dan elegan. Kamu masuk ke kamar saja dulu. Nanti aku akan menyusulmu. Oke. Okay. Arabella menuruti pria itu. Ia memasuki kamar yang ditunjukkan Denver. Wanita itu tersenyum saat mendapati beberapa foto masa kecil Denver. "Sangat lucu, tak lama seorang pelayan pun datang. Nyonya, Anda dipanggil Tuhan di luar." Arabella tersenyum menebak apa lagi yang akan dilakukan oleh Denver. Ia keluar dari kamarnya dengan senyum yang mengembang. Ia sangat bahagia hari ini. Saat membuka pintu mansion, ia pun memeluk prianya dengan erat. Ayo, ada hal yang lain yang ingin kutunjukkan. Apa? Ikut saja. Denver membawa Arabella dengan menggunakan mobil sport mewahnya ke arah pelabuhan di Roma. Pria itu menuntun Arabella ke arah sebuah kapal pesiar mewah miliknya. Sebuah kapal pesiar terpampang api di depannya. Ia tahu itu jenis kapal pesiar apa. Kapal pesiar termewah yang pernah ada. Arabella tidak bodoh. Ia tahu harga kapal pesiar itu. Ini gila. Kamu memiliki kapal pesiar jenis ini? Iya, ini milikku. Tapi ini sangat mahal. Biarkan, asal aku puas. Mendeng Denver mendekap Arabella dan berjalan memasuki kapal pesiar itu. Arabella terkagum-kagum dengan isinya. Ia berdecak. Ikuti aku, hah? Kemana? Mewujudkan mimpimu, hah? Ayo, ikut saja. Denver menggenggam tangan istrinya menuntunnya ke arah ruang kendali. Pria itu membawa tubuh istrinya tepat di depan kemudi kapal itu. Denver berdiri di belakang tubuh kaku Arabella. Wanita itu masih membatu dengan perlakuan Denver. Kamu ingin mengemudikannya? Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Ini terlalu mahal kalau aku tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana? Kalau kapal ini merabrak, bagaimana? Diamlah dan ikuti petunjukku. Denver menggenggam tangan Arabella meletakkannya di kemudi kapal itu. Denver memberi petunjuk dengan pelan dan juga jelas. Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya mengerti akan petunjuk yang diberikan oleh Denver. Dengan perlahan Denver melepaskan tangannya. Arabella sedikit bersorak gembira mimpinya jadi nyata. Ini seperti dalam film romantis yang ia sukai, sama seperti Anastasia dan juga Christian. Pria itu tersenyum bahagia melihat senyum lebar istrinya. Arabella masih terlalu senang dengan kejutan yang diberikan oleh Denver. unit itu sesekali melirik ke arah Denver. Pria itu juga tersenyum simpul saat manik matanya bertemu dengan manik coklat milik Arabella. Arabella masih sibuk dengan kesenangannya mengemudikan kapal pesiar milik pria itu. Sedangkan Denver memeluk erat perut Arabella dengan pelan. "Sudah puas dengan kesenanganmu? Sudah?" Oke, okay, kita keluar dari sini. Lalu kita makan. Oke, okay. kamu panggil Denver pada seorang pria yang berdiri tidak jauh dari keberadaan mereka. Saya, Tuan, kendalikan kapal ini. Baik, Tuan. Ucap pria itu mengemudikan kapalnya. Denver memasuki kapal itu, mendudukkan istrinya ke kursi yang sudah dipersiapkan. Denver duduk di hadapan Arabella. Mereka makan dengan mode saling diam. Hanya ada suara dentingan alat makan yang sedang beradu. Terima kasih untuk karena kamu sudah mewujudkan mimpiku. Ini adalah hari ulang tahunmu. Aku dengan senang hati akan membuatmu bahagia. Jadi maksudmu aku hanya bahagia di hari ini saja begitu? Bukan. Maksudku hari ini akan aku buat setiap mimpimu dan impianmu jadi nyata. Kamu sangat manis, aku mencintaimu. Denver hanya diam, tak menanggapi ucapan Arabella. Setelah selesai makan, mereka berdua duduk di depan kapal pesiar menikmati pemandangan di sana. Lalu tak lama kapal mereka menepi ke sebuah kota yang sangat indah. Kita ada di kota Porto Venere. Sangat indah. Kemarilah kita turun lalu ke sebuah tempat lagi. Oh Tuhan tempat apa lagi yang ingin kamu tunjukkan? Jangan bi jangan banyak bicara, Hani. Denver mendatangi beberapa orang dengan jas hitam dan berbadan kingkong. Arabella tahu mereka adalah bodyguard Denver. Pria itu memasuki mobil disusul dengan Arabella. Mobil mereka melaju menuju sebuah bangunan besar di mansion itu. Mansion siapa lagi ini? Milikku. Sebenarnya berapa banyak mansion yang kamu miliki? Banyak tak terhitung. Tidak, jiwa sombongmu datang lagi Maaf, ayo masuk aja Denver dan Arabella pun memasuki mansion itu Mereka memasuki mansion itu dan Denver membawa wanita itu ke lantai tiga mansion itu Dan mereka masuk ke sebuah kamar yang Arabella yakini adalah kamar utama Denver berjalan ke arah balkon dan di, berdiri di sana menikmati keindahan lautan di depannya Mengapa membawaku kemari? Ini adalah masa depan Maksudmu? Tanya Arabella mendekati Denver dan menghadap tubuh tegap di depannya. "Kita akan tinggal di sini nanti, kapan?" di hari tua kita, hanya ada kebahagiaan, kita akan menjauhi masalah. Masalah itu akan dibereskan oleh anak-anak kita di New York. Maksudmu, kita akan meninggalkan anak-anak kita di New York sendirian gitu? Mereka akan hidup mandiri, Arabella. Aku ingin hari tua kita di sini, berbahagia berdua dan sesekali menengok mereka di New York. Kenapa memilih di Porto Venere? Kenapa tidak di Roma? Di mansion keluargamu? Aku tidak ingin terbayang oleh kematian orang tuaku. Aku ingin hidup tenang. Maka kamu akan mendapatkannya, ujar Arabella seraya memeluk Denver. Bersiaplah nanti malam akan ada pesta ulang tahun di sini. Apa? Hentikan wajah bodohmu itu, Hani. Iya, pesta ulang tahun untukmu, ucap Denver melenggang pergi meninggalkan istrinya yang masih membatu. Malam tiba, pria itu benar-benar menyiapkan sebuah pesta untuknya. Lantai dasar mansion sebenar, sebesar sebesar besar itu diubah menjadi sebuah ballroom hotel bintang lima. Arabella hanya tergagum bisu. Nyonya, ada seseorang yang ingin menemuimu. Siapa? Balas Arabella. Tuan yang mengirimkannya. Aku akan mendatanginya. Arabella baru saja akan keluar dari kamarnya, namun tiba-tiba ada suara membekakan telinganya. Nyonya Lorenzo, kangen aku tidak? Steffi? Ya, benar. Itu aku. Kamu di sini? Iyalah, suamimu yang seksi itu mengirimkanku untuk mendatangimu. Kudengar kamu sedang berulang tahun. Iya, benar. Jadi selamat tahun, nyonya kecilku yang cantik. Terima kasih, Steffi. Sudah siap? Tanya seseorang di ambang pintu. Oh, hai tuan seksi. Aku sudah menyiapkan pakaianmu untuk malam ini. Tunjukkan, tentu tuan tampan, ucap Gustav de dengan dihadiahi tatapan membunuh dari Arabella. Pria setengah gemula itu berjalan pelan menghampiri kedua anak buahnya dan menunjukkan busana yang ia bawa untuk Denver dan juga Arabella. Kubawakan setelan jas yes ini untukmu, Tuan Lorenzo, sengaja kupilihkan yang berwarna navy karena kupikir kamu akan sangat tampan dengan menggunakan setelan ini. Dan ini untukmu, Nyonya Lorenzo, ucap Steffi menunjukkan gaun miliknya. Ini sangat cantik dipadukan dengan, wa, dengan kulit putih pucat milikmu itu, Nyonya Lorenzo. Aku menyukainya seperti princess. ucap Arabella mendekati gaun itu. Biarkan aku membantumu, Tuan Lorenzo," ucap Steffi menawarkan diri. ten "Tidak, kamu di sini saja. Aku akan memakai gaun bersama dengan Denver memakai jasnya." Setelah Arabella dengan cepat, wanita itu berjalan cepat membawa gaunnya sam saat sampai di sebelah Steffi. Wanita itu memberikan tetapan seribu anak panah pada pria setengah gemula itu. Jangan curi-curi kesempatan kamu, Steffi, bisik. Arabella dengan tajam. Denver hanya tersenyum seraya menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku istrinya. Mereka pun akhirnya memasuki walk-in closet berganti pakaian di sana. Setelah selesai Denver hanya dipakaikan pomade di rambutnya agar rapi, lalu memakai parfum dan yang tentunya tidak sembarangan. Tak lupa, pria itu juga melingkarkan tangan jam Rolex di tangan kanannya. Setelah Denver siap, dia keluar terlebih dahulu dari Arabella. Wanita itu didandani oleh Steffi. Rambutnya disanggul rapi, menyisahkan sedikit rambut di sisi kanan dan kiri wajahnya, menampakkan kecantikan wanita itu. Arabella tersenyum melihat hasil karya pria gemulai di sampingnya. "Ia sangat cantik malam ini. Kamu sangat cantik, Nyonya," ucap Steffi, menjeda lalu menundukkan kepalanya berucap dengan nada rendah, "Dengan jangan, dan jangan lupakan suamimu yang berdandan di hadapanku. Oh Tuhan, aku tidak bisa menahan ini semua." Arabella langsung melirik pria di sebelahnya, sinting runtuhnya dengan tajam. "Maaf, baiklah, kamu sudah sangat cantik. Mari kita keluar, pasti suamimu tengah menyambut tamu undangan." Arabella hanya menganggukkan kepalanya setuju. Wanita itu berjalan dengan pelan, lalu menuruni tangga, dan Denver melihat wanitanya sangat kagum. Istrinya sangat cantik di balik balutan gaun itu. Dia sangat menyukainya. Denver menghampiri Arabella, mengapit lengan Arabella, dan memperkenalkannya pada para kolega bisnisnya. Jadi selamat malam semuanya, saya sangat senang karena saya bisa berdiri di sini, di pesta keluarga Lorenzo. Dan selamat ulang tahun untuk nyonya Lorenzo, aku harap kamu selalu bahagia dalam kehidupanmu. Ucap pengisi acara di panggung. Lalu suara tepuk tangan menggema, Arabella hanya menarik bibirnya tersenyum manis, kala beberapa orang bersalaman dan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Padahal Arabella sendiri tidak terlalu mengenal mereka. Terima kasih, ucap Arabella dengan senyuman yang dipaksakan. Senyum yang tulus dong, Bel, ucap Denver mengeratkan tangannya pada pinggung pinggul wanita itu. Aku tak mengenal mereka, bisik Arabella, tapi pria itu hanya tertawa menanggapinya. Nyonya Lorenzo, ini sesuatu untukmu ucap si pengisi acara. Lalu tirai terbuka menunjukkan tiga orang wanita menggunakan topeng lalu menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Setelah selesai menyanyikannya, tiga orang itu berjalan perlahan ke arah Arabella. Wanita itu bingung, hatinya berdebar. Ia mengenali suara mereka, tapi tidak mungkin mereka ada di sini dan saat telah Sampai di hadapannya, tiga orang itu membuka topengnya dan Bella perkik mereka bertiga. Sedangkan Arabella hanya bisa menganga. Terkejut hatinya, sangat gembira saat mendekati mendapati ketiga sahabatnya ada di depannya. Patricia, Aluna, Cindy, Arabella ikut terpekik dan akhirnya mereka pun berpelukan. Denver hanya mampu menggelengkan kepalanya. Sekali anak kecil tetap anak kecil, batin Denver. Lo cantik banget, puji Aluna. Kok kalian bisa ada di sini? Laki lo tuh tiba-tiba ngirimin jet buat jemput gue sama Aluna, ujar Patricia. Dan lo sin? Tanya Arabella. Jonathan yang jemput gue tadi. Cie, PDKT nih ceritanya. Kekah -ke, Arabella. Arabella melirik ke arah Denver. Menoleh, menoel, lengan pria itu. Arabella menatap Denver dengan tatapan penuh pertanyaan. Ayah sama ibu nggak kesini? tanya Arabella dengan pelan. Maafkan aku, ayahmu sedang ada acara jadi dia tidak bisa kesini. Arabella menghela nafasnya dengan lembut. Ia menganggukkan kepalanya dengan lemah. Ya udah, nggak apa-apa. Ucap Arabella nyaris meliri Denver paham istrinya tengah sedih Ia pun mengecup pelan kepala Arabella dan tersenyum menguatkan Kalian lanjutkan dulu bicaranya, saya akan ke sana Ujar Denver Arabella hanya mengangguk sebagai balasan lalu pria itu pun pergi Gila, ultah lo kayak pesta putri raja tahu nggak? Ujar Patricia Maklumlah Bella kita kan udah jadi istri istrinya trilioner Ujar Cindy Paan sih ucap Arabella merona Laper gue, ujar Aluna. Ayo, kita makan dulu. Ajak Arabella, mereka pun duduk di salah satu meja yang sudah disiapkan dan memakan jamuan yang sudah dihidangkan. Gue dengar ini mention laki lo juga ya? Iya, balas Arabella akan pertanyaan Cindy. Sebenarnya punya berapa mention sih laki lo itu? Gak tahu. Di lo itu ya, yang istrinya aja gak tahu. Gimana sih? Ucap Patricia menoel lengan terbuka Arabella gimana laki lo? tanya Aluna gimana apanya sifatnya ya gitu kadang datar kadang dingin kadang juga sweet cie gue mau nikah juga ah petik Aluna tertahan ya ya udah tinggal nikah aja seneng gue lihat lo bahagia ujar Cindy katanya Aluna mau ke Seoul ya tanya Cindy iya gue mau ketemu opa opa Korea di sana Aluna terkekeh mau ngapain ditanyain Ben, ditanyain bener ujar Arabella. Enggak enggak, gue mau sekolah di sana. Oh, kalau lo, Patricia, gue sih niatnya mau ke New York. Soalnya kan gue mau sekolah bisnis. Widi, berarti kita bertiga di New York dong. Berarti lo sendirian deh di Korea, Lun. Ejek Arabella. Biarin. Obrolan mereka terus berlanjut begitupun dengan pesta pes, dengan pesta. Pesta itu berjalan dengan baik, dan itu membuat Arabella amat sangat bahagia. Setelah pesta selesai, Arabella menaiki tangga menuju kamarnya dan tertidur.